Assalamualaikum, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini aku mau mandiin geng dugong yang badannya udah bulunya udah pada kotor. Jadi pagi ini mau aku mandiin karena di sini juga cuacanya lagi lumayan bagus, makanya aku mau mandiin mereka. Tapi aku mandiinnya pakai air hangat pagi ini. Kita masaknya satu-satu, mandiinnya satu-satu. Geng dugong. Ini udah disteril ya teman-teman, udah pada disteril. Lucu sekali ini. Kira-kira kabur nggak dia? Pertama kali aku bawa dia keluar soalnya. Hei, mau kemana? Keluar, jangan kabur ya. Oke, ini airnya udah mendidih. Tuh, udah. Ya apa kamu? Tunggu dulu. Sebentar. Ya, sebentar ya. Belum. Tunggu. Ya, sudah mau selesai. Iya, sebentar ya. Mandiin dalam kandang aja, teman-teman. Tahu ini, mudah-mudahan dia nurut. Kita gosok terus. Kalau ini agak pendiam, teman-teman. Dulu lumayan mandiin 4 kucing. Sebentar.
bentar. Ada kutu. Aduh, ada kutu bayangannya. Oh, jadi mandi bareng sama mereka. Nah, sebentar. Kakinya kotor. Dah. Ini si Miko yang udah disteril kemarin 2 bulan lalu. Oke teman-teman, ini udah selesai mandi, tinggal dikeringkan. Oh, pada nggak mau dipegang, jadi aku keringkan di dalam kandang aja, dilap sama hair dryernya dalam kandang aja. Satu-satu, gantian di bawah. Dibawa dulu. Udah. Berat. Ntar dulu ya. Pada kedinginan ini. Tapi mandinya air hangat teman-teman, jadi nggak dingin ya. Kelap dulu. Habis itu baru kita mau pakein hair dryer. Namanya Momogi. Udah sama kayak Momogi. Ini udah habis, pada habis mandi. Langsung. Udah. Geng dugong. Tuh, sebentar lagi baru bawa masuk ya. Tunggu kering dulu karena listriknya mati. Tinggal bagian bawah kaki, bawah perutnya aja sih yang masih basah. Bulunya udah pada kering. Halo. Kenalan dulu, saya Momogi. Kenalan. Hey. Terakhir aku mau ngasih obat kutu ke mereka karena tadi aku dapat ada beberapa yang kutuan. Ya, tutup lagi.